Kenapa botak dah sombong? Kau ni apa? Dah main mati select. Dah bagi dah jawapan. Dua kali ni. Tak je macam ni. Apa boleh explain? Next question. Apa ni name? Apa ni name? Tak tahu. Dua Nicki Minaj ya. Hello everyone, welcome back to my channel. Jadi hari ini macam Joe cakap, kita ada part 2 untuk Q&A bersama Ohami. Yeah, it's me. Yeah, guys. Video lepas sambil minta 2,000. Dapat ke tak dapat tu? Dapat kot. Oh, dapat kot. Sebab dapatlah keluar. Sebab dapatlah keluar, guys. Yes. Dapatkan tau. Yeah, guys. Jadi, apa-apa pun sebelum video ini start Q&A part 2 bersama Ohami. Jangan lupa untuk like, share, subscribe and don't forget to turn on the bell notification. And yeah, guys. Jom kita jawab soalan. Semua Joker Sami punya soalan. Okay, guys? Macam mana Joe boleh berjaya dalam main game? Siapa? Berjaya dalam main game ke atau? Berjaya dalam YouTube ke apa ni? Itu ha, aku begitu lah. Berjaya main game ni macam tak adalah Joe masuk dalam lagi. Fortnite. Fortnite Joe berjaya macam mana Joe habiskan 10 jam sehari? Tahu-tahu cakap lah ke Amir lah time tu. Tahu-tahu time tu panggil Amir. Amir, 1v1, live. Aku cakap lah, easy. Macam, oh ya, okay, mampus aku. Dia bila masa balik grind ni. Arena je main. Lawan player betul-betul. So, Fortnite lah berjaya. Macam mana? Apa? 10 jam lah tadi. 10 jam. Macam pro player dah. Memang time tu henjut je. Sampai tukar keyboard semua. Nak Apex Pro still series tu. Nak keyboard laju. Glorious mouse. Model D. Ami sebelum pakai Glorious Model D tu, bukan dia tahu tu. Dia yang tu dia ada. Nampak? 5 kali dia beli. Dua kali. Satu tak tahu tu rosak. Tak tahu buat apa. Aku hentak banyak sebenarnya. Ini dah okey lah ni. So Joe tak nak ambil masa yang lama sangat untuk jawab, sebab banyak soalan yang kita nak kena jawab. Assalamualaikum Joe and TF. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. TF tak rindu ke nak main GTA 5 or any other games dengan Mas Liu, Cody and TF? Ui, diorang dah besar tu. Diorang dah besar tu sekarang. Diorang dah ada hal masing-masing tu. Belajar dah. Aku rasa diorang kat you ni. Ya tu. Dah sampai situ lah. Tak ada dah. Tak sampai you, diorang dekat I. Pick up line gitu. Any embarrassing moment tak masa keluar jalan-jalan? Moment embarrassing. Maksudnya moment-moment yang macam cringe lah. Macam memalukan masa keluar jalan-jalan. Embarrassing. Oh, embarrassing malu. Okay, faham. Kita keluar, jatuh je lah. Kat mall kan. Jatuh kat mall. Pandang kan. Itu je, tak ada apa guys. Tak ada lah kita. Aku jatuh lah, aku pernah jatuh kat mall lah. Tapi itu biasalah, time kecil. Itu agak bagi aku malu juga lah sebab ramai tu. Tak ada apa lah embarrassing moment keluar jalan-jalan. Sebab kita tahu lah jenis kita orang, kalau kita orang keluar jalan-jalan, kita orang tak terlalu huha-huha sangat. Kita orang just macam nak pergi makan. Straight pergi makan. So far tak ada kot kesa kita. Tak ada. Kalau cringe moment tu ada lah. Salah tu korang apa macam tu ada lah kan. Tapi itu macam itu cringe lah. Bagi aku tak ada. Kau lah. Aku tak ada. Aku tak ada embarrassing moment ni. Hadiah apa yang Joe dapat masa sekolah menengah yang Joe stay simpan sampai sekarang? Ini level lain tu. Lain apa dia yang lain eh? Sekejap, biar aku tengok apa ada dalam bilik aku. Oh ya, sebab aku ingat je lah. Apa eh? Hadiah tak ada lah. Majalah sekolah ada. Majalah punya dah banyak. Majalah. Dia kata hadiah. Hadiah tak ada doh. Dulu dapat pingat-pingat pun aku dah buang lah semua. Itu kan ada. Itu kau menang. Lain. Tak ada hadiah. Hadiah. Alah hadiah cikgu bagi ke. Aku dah berapa kali ke. Aku dah berapa kali pindah rumah doh. Aku buang doh apa yang tak patut. Mana nak semak. Selain tu tak ada hadiah. Aku tak ada tau. Aku cakap majalah sekolah je yang aku simpan. Kalau cakap majalah. Sekolah majalah. Majalah apa? Majalah sekolah. Gambar-gambar, tangkap gambar kelas tu semua. Kan ada majalah tu kan. Itu ada lah. Tapi macam kalau cakap asal menang hadiah piala ke apa, pingat semua, semua Joe dah tong sampah guys. Sebab Joe pindah rumah. Aku kan masa, kan masa aku nak renovate rumah ni, kan habis SPM tu renovate. Aku duduk rumah Pucung. Duduk rumah Pucung, pindah balik rumah ni apa? Dua kali pindah rumah kan. So macam benda-benda ni tak perlu lah. Penat lah aku kemar-kemar buang lah. Macam tu lah. Simpan pun buat apa lah. Macam tu lah. So tu Joe memang tak ada lah. Majalah sekolah je ada. Ni kau ada dia special mana tahu. Kan tu kan. Tu apa? Next. Boleh tak Hami listkan dari yang paling childish based on ahli TF?
paling macam budak bangai. Dari paling budak-budak sampai ke paling yang tak budak-budak. Paling yang aku list. Dia cakap habis list kan. So yang last tu yang okey kan, yang nombor 1 tak okey kan. Yang satu paling Chinese kan. Nombor 8 kan. Okey, nombor 8 kami letak Joe. Obviously Joe. Obviously ketujuh kami letak Speechy dia okey lah. Korang dua. Yeah. And then Kenam aku letak, aduh siapa lagi lah, semua macam budak. Ramai lah. Pening Amir lah. Killer. Aduh, aku salah sebut nama tapi tak masa letak. Okay, killer. Okay, top 5. Okay, nombor 5 aku letak Dynamo. Dynamo. Ni orang ni. Dynamo. Empat. Aduh, dia ambil aku ni. Empat aku letak Izzel lah. Izzel dia. Sebab aku ingat masa dulu macam kita dengan dia, aku ingat kan. Kita dia macam Ping. Kita panggil dia Ping. Ping. Tiga siapa lagi? Syakir, Nabil dengan kau lah. Kira aku sekali ya? Bukan dia. Tak kira aku sekali lah. Kalau tak kira kau, tujuh orang lah. Tiga seorang. Memang lah. Tempat kedua. Syakir. Tempat kedua guys, nampak? So nombor satu, dah tahu lah. The King. Triple H. Yes. Triple H. Apa dia sebut? Apa? Stone Cold. Stone Cold. Zaman kita orang besar. Biasalah. Gaduh-gaduh budak semua. Nabil paling teruk. No personal lah. We love each other. Just, you know. Orang tak soal nak jawab lah. Kita nampak apa yang kita nampak pakai mata kita. Tak judge pun. Tapi tak ada masalah. Dari diorang macam tu. Diorang dah berubah dah. Berubah. Kita membesar. Kita semakin dewasa. Jalan sikit. Banyak lagi yang membesar. Kita baru 20 lah. Jauh lagi. Main graph lagi. Okay, next. Boleh tak in any next video Joe buat content debate dengan TF? Dia nak kita berdebat ni. Macam ni kot. Contoh aku dengan kau, Killer dengan Nabil kan. Kita debat. Contoh kita letak satu topik lah. Kau dengan Killer, aku dengan Nabil. Kau debat yang team tak makan sayur, aku makan sayur. Faham? Yelah, satu topik pasal tak makan sayur. Memang kita menang lah. Ya, salah. Ramai tak makan sayur dunia ni. Kau nak buat undian tak? Itu contoh. Tapi boleh. Kita buat nanti. Kita debate. Boleh. Good idea, okay? In future, okay. Boleh. So, soalannya terakhir daripada Love's Jam. Apa yang Joe NTF akan cakap pada 10 tahun korang yang dulu? Maksudnya dia macam-macam cakap lah. Macam kalau flashback balik 10 tahun yang dulu, so apa pendapat kita tentang kita yang dulu? Macam kita cakap sekarang ni lah. Joe tak ada nak cakap apa lah. Cuma Joe rasa Joe tak banyak berubah pun daripada dulu. Cuma dulu tu makin budak-budak. So macam apa yang lepas kita lepaskan. Tapi apa yang Joe akan cakap dulu, Joe childish lah. Sebab Joe tak ada apa sangat. Joe tanya Amir, mana boleh keluar-keluar tu apa semua dulu. Macam tak ada apa. Memang terkawal lah. Joe ni strict parents tau. Tak ada buat hal sangat. Apa yang Joe boleh cakap tu ya. Tu je lah perangai teruk Joe. Childish lah. Aku senang lah. Jangan boros. Jangan boros. Hati-hati guys. Korang tak tahu Hami boros dari segi apa. Banyak berbagai aspek. Tengok skilling. Kalau keluar dengan dia guys. Aku macam nak ni, aku try baju ni, aku try seluar kasut. Tapi tak apa guys, tak apa. Itu perangai Hami and itu perangai Joe. Okay guys, thank you for the question Love James. Mereka okey ni je soalan. Harap Joe NTF dapat jawab. Semoga korang semua sihat selalu. Bye bye. Thank you. Mantap doh. Okey, kita macam Joe macam tak nak terus baca one by one. Joe macam nak skip sikit sebab kesian orang yang komen bawah-bawah tu. Kita kena cubalah dapatkan komen yang bawah-bawah bagi adil lah. Bagi adil. Nampak tak? So siapa yang tanya Hami single ke tak, dah tahu jawapan dia. Tak perlulah korang pening-pening kepala. Graf jatuh tu. Oi. Tak ada.
Okay, kita mana jawab. Ada. Kita jawab je. Kita tak bagi jawapan panjang-panjang. Okay? Tak ada. Amir tak ada. Kalau ada, tahun dah kahwin dah. Ya. Yeah. Ini Muhammad. Akhir ni bukan je tak nak jawab. So, dah tahu jawapan eh, tadi kat video lepas. Bila Amir nak buat laporkan Miss Scarlet and Violet. Nak tanya tu je. Selamat Hari Raya. Jangan tanya. Selamat Hari Raya. Next. Assalamualaikum Abang Jo. Saya nak tanya soalan ni. Pernah tak Abang Jo berasa sedih atau depress yang boleh bagi tips? Uish. Ini soalan bahaya ni. Bab-bab mental health ni. Kalau korang stress and korang sedih, depress. Jo dulu ambil apa. Ambil bomb. Isak dadah guys. Korang ambil yang. Korang jangan isak dadah. Biasa kan korang tengok kalau kat social media isak apa, ganja apa semua. Korang jangan tengok tu. Korang ambil yang heroin tu. Contoh. Lepas tu ni ambil kad. Kad tu. Tak, kita tengok movie. Kita tengok movie. Yeah. Gurau-gurau. Takkan kita buat. Kalau buat boleh nampak kot side effect dia. Mungkin kurus ke. Mungkin betul dikudis tangan ke apa. Tapi macam Jo cakap, Jo tak nak cakap panjang-panjang eh. Sorry eh kurus. Tapi apa yang Jo boleh cakap is, ingat balik siapa yang membesarkan korang. Siapa pencipta korang. Ingat balik benda tu. Datang ayah balik kepada tu. Ibu. macam tu. Ingat Tuhan, ingat mak bapak kita, ingat family kita, patah balik ke situ. Sebab apa? Sebab daripada situlah yang kita membesar. Itu permulaan untuk korang membaik pulihkan diri korang. Percaya lah cakap Jo, patah balik ke keluarga. Itu je. Mengadu je ke mak ayah korang? Mengadu je, tak ada apa. Ingat kita orang tak mengadu ke mak bapak kita orang? Walaupun umur kita orang dah macam ni. Selagi mak ayah dia, gunakanlah mak ayah korang tu. Kang, tak nak adik sangat. Tanya kenapa Syakir Spicit Nabil dah tak buat konten. Dulu adalah from Mikael yang selamat hari raya. Aku ingat Michael loh, Mikael. Michael. Apa? Jawapan yang pendek, tanya diorang. Korang tapi kecuali je. Nabil lah. Nabil aku jawab. Ya, edit video. Okay lah, kita bagi jawapan yang ringkas lah. Syakir dengan Spicit dua-dua sama belajar. Yeah, Nabil kerja ada ni. Macam senang kan? Berapa adik-adik campur TF yang lain? Selamat Hari Raya, Jo. I love you. Ui. Campur TF? Apa Jo ni? Jo, adik-adik dua je. TF tak ada yang adik-adik. Kita tak ada sama. Adalah. Danemo dengan speech. Danemo je dengan speech adik-adik. Mereka berdua. Itu je komba. Seorang tinggi, seorang pendek. Betul? Seorang gelap, seorang putih. Okay, next. Aduh, assalamualaikum Jo. Aku harap semua sihat belaka. Saya ada soalan untuk kamu. Waalaikumsalam. Bila Jo nak bertunas? Ini dah jawab lah tadi. Video lepas. Kalau Jo tunaikan permintaan saya, Main lagi. Adam Fikri. Sorry bro. Gua bukan tak nak main bro. Gua tak boleh game-game macam nak tu. Nak Jo main? Janganlah. Takkan habis. Next question. Baju Raya. Baju Raya pun dah jawab dah. Next. Selalu bagi duit orang berapa? Duit? Dia raya kot. Dia hari raya. Dia tak habis terus kot. Ya, mungkin lah. Assalamualaikum Jo, Love dan Team Fire. Nak tanya. Waalaikumsalam. Apa dah jadi kat Team Cable? Cable? Yelah, Cable-Cable kan dulu. Dengan Syakir, dengan Killer. Memang es Cable-Cable. Itu zaman-zaman dulu lah Cable. So ada je, masih ada. Cuma ada, tak perlu pakai lagi sekarang. Sekarang kita orang individual lah. Individualism. Okay, soalan kedua, bila Jo nak beli jambang ni? Aku dah shave lah. Aku kan sekarang beli janggut Tinggallah gambar lama. Tengok je gambar lama. Zaman Jo ni pun automatik akan tumbuh balik ni. Kau relax-relax okay? Tapi tanya lah, bila kau nak beli? Kau nak beli ke tak? Akan beli. For now tak nak dulu. Nak try clean. 3 slot lagi tinggal. 3 slot lagi guys, 3 slot lagi. Siapa cepat dia dapat mora-mora 3-10. 3 lagi. Assalamualaikum Jo, NTF nak tanya. Ni siapa dah NTF paling seram kalau tengah marah? Gila marah aku tak seram pun. Aku macam, budak ni. Kenapa? Paling seram eh. Ui, kalau tanya Mia, dia tengok saiz. Tak ada buat apa tu. Dia macam, dia ni cakap lebih aku kena. Tak ada aku rasa. Belum jumpa lagi lah kita. Tak, sebab macam, kita semua chill tu. Kita chill tu. Dia kalau marah pun dia macam left group buat hal. Kita macam drama, macam emosi je. Tak ada. Kita ada agama. Kita santai, relax. Alhamdulillah lah, kita dibesarkan dengan betul. Betul? Tapi ada seorang je lah yang tak betul sikit. Ada, aku tahu siapa. Ada, seorang tu lah. Kisah dia? Enam bulan nak hilang. Jo, favorite makanan apa? Apa? Jo tak tahu lah. Sekarang Jo suka nasi lemak tu. Nasi lemak. Nasi lemak.
Aku? Hmm. Aku still nasib baik kampung. Forever. Nasib baik kampung lah. Forever lah. Hmm. Nah, memang tu. Tak apa-apa tu. Mak aku, aku lahir je sumbat tu. Ui! Mak dia lahir terus sumbat, guys. Mak je, mak je lahir. Masa aku lahir lah. masa aku kecil-kecil lah. Dia bagi aku nasib kampung. Sedap tu. Jo, bila nak comeback paranormal? Balik dengan... paranormal? 3 AM. Oh, damn. Oh, ya tu. Tak lah. Kalau kita ombak pun, kita dulu aja. Amir akan halang. Eh. Ya, masih video kau pun offend dia. Masuk mi. Ah, okey. Aku cakap, jangan tu. Tak, aku sebab tentu aku masih ingat macam bagi masa tempat dia kan. Tak kita tak keluar. Kita tak tahu. Ha. Kita time tu jahil lagi. Betul. Tapi isu kat sini penerangan dia hampir penakut lah. Ah, ha? Bukan. Kau pergi lah. Kau buat ikut lah. Follow lah. Eh, tak boleh. Kau ikut lah. Aku dua kereta lah. Aku tu esok sampai subuh tak ada. Aku gerak. Kereta jom, kereta jom. Tuan, kalau ni pun tak masuk lah. Duduk luar je. So macam kalau duduk luar pun korang nak tengok apa tu, kita pun tak ada tunjuk apa sah. Baik kita buat vlog jalan-jalan je macam tu. Tengok ni, korang tengok je rendun. Haa, tu rendun tu. Siap buat TikTok dengan pocong. Betul tu. Azri Afnan, salam dari Brunei. Boleh tak nanti ada rezeki datang kat Brunei buat. Oh, Nijo pun dah jawab dia. Oh, ramai lah nak jual kat Brunei. Ramai peminat Brunei. International kita je. International lah kita ni. Dua orang pun kurang lah. Dua orang pun. Okay, still ada peminat. Ni. Amri Sempoi. Panjang lah umur Amri ni. Video lepas baru sempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya dan Fitri kepada Joe. My friend, maaf kalau silap ke apa ke. Ya, yeah, soalan ni je. Soalan ni je. Bila nak ajak pergi naik club, bro? Tu je. Jangan marah. Aku tak tahu apa. Amri tak tahu apa. Itu Joe dan Amri. Apa dengan dia? Mungkin masuk Amri Club, masuk Amri Club dan GTA. Dah lama GTA aku tak boleh buka. Oh, GTA. Okey. Macam tu. Aduh, tapi apa buat Amri? Selamat Hari Raya, bro. Thank you for commenting. Seterusnya daripada DSJS. Assalamualaikum Jo, nak tanya boleh? Waalaikumsalam. Tak nampak vlog. Thank you though DSJS. Okay, Lee Panda. Assalamualaikum. Saya ada soalan just for fun. Tahun ni skor subscriber berapa? That's a good question. Jo tak ada target lah skor subscriber berapa. Tapi kalau korang tanya, Jo akan target paling dekat, which is 150,000 lah. InsyaAllah. InsyaAllah kita dapatkan 150,000 subscriber. Pengalaman yang best waktu Datuk J puasa tahun ni. Berbuka kat hotel je lah guys. Sebab tahun ni tak tahu dah banyak buka kat hotel. Banyak buka luar dah tahun ni. So Jo ada pergi hotel dekat JB. Dua kali Jo pergi kat JB tu. Dengan sekali kat KL. Okay lah, paling best kat KL lah itu, kat KL. Paling best sebenarnya kat JB sebenarnya. Oh, selalunya orang kata best ni pengalaman shopping tu. Shopping. Aku tak shopping. Graf tak cantik. Tak graf tak naik ni macam nak shopping. Tak beli shopping tu rumah. Bukan ni cadang. Tak ada. Itulah. Apa semua? Tak ada. Sama, masih old school. Kau masih makan lah. Apa masih makan? Dah masuk ke sana. Sedikit ucapan raya tak habis lagi. Dia minta ucapan raya tu. Joko Sami dan lain-lain. Okay, hujung video. Hujung video kita jawab. Okay, hujung video nanti kita bagi tahu. Okay, ucapan terima kasih kerana dapat jalan soalan. Saya dah banyak-banyak tanya. Selamat Raya. Selamat raya. Terima kasih. Selamat Raya. Amar, nanti siapa Amar yang Joe selalu main game bersama-sama? Antara Hami Killer Nabil, siapa yang nampak matang dan childish sikit? Siapa Joe? Aku dah tahu juga dari kau. Aku Killer Nabil. Oh, ini maut ni. Kata apa? Matang dan childish sikit. Menarik. Okay, so maksudnya dia nak ada dua ciri-ciri dalam satu orang kan ni? Ke dia nak pecahkan yang matang-matang yang cari-cari? Kalau nak 2-in-1, dia prefer killer lah. Tapi kalau nak pecahkan, matang pergi kat killer, cadis pergi kat Nabil. Tu kalau pecah lah. Hami dia tengah-tengah je, dia tak ada sangat. Dia kadang-kadang dia lembab. Tak ada, kadang selalu juga lah. Lepas tu dia batu-batu api kat orang lah. So dia average dekat tengah. Tapi kalau nak minta pecah, yang matang pergi kat killer,
Yang cadi pergi kan Nabil. Tapi kalau nak dua-dua dalam satu orang, gila. Jom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau suka Supra Mark 4 kan? Kalau dapat pilih warna apa, warna apa kau pilih? Kalau jual sekarang eh, jual suka color macam, macam nak cakap color-color macam silver. Bukan grey tau, silver tapi dia macam gelap. Color-color dia silver tapi dia gelap, nampak tak? Dia bukan grey. Dark silver lah. Dia macam dark silver. Macam ni nampak. Assalamualaikum Jo, jumpa lagi dengan Team Fire ke? Tak Wan Zarif. Waalaikumsalam by the way. Kenapa botak dah sombong? Kau ni apa? Dan mati selek. Dah bagi dah jawapan. Dua kali ni. Tak je macam ni. Apa boleh explain? Next question. Apa ni name? Apa ni name? Tak tahu dulu Nicki Minaj apa. Tak buat vlog modified kereta ke? Jo ada plan nak buat tapi tu lah. Kumpul duit dulu lah. Baru sedap sikit nak buat. Kalau tak ada duit tapi buat sikit-sikit lah. Jagi keluarlah satu video sebulan. 2x kuasa 3, y kuasa 4 dalam kurungan. Hello. Ada kuasa 4 kali dengan dalam kurungan 3xy kuasa 2 dalam kurungan ada 3. Dibahagikan dengan 36x kuasa 10y. Dia tanya Haziq, kau ni apa? Apa Haziq kata Haziq bagi balik jawapan? Dia tanya kat satu tempat ni. Aduh, kita bukan buka tuition. Kita bukan budak-budak SY. SY kita budak-budak 1938 2000. Buy now sell. Kita gamer doh. Kita bukan gamer matematik. Tak sama. Pada bapak kau. Sampai sini saja kita punya Q&A bersama Ohami part 2. Oh, jap. Sebelum kita endkan video ni, tadi ada satu request daripada apa tak nama dia, suruh buat ucapan raya kan, Mie? Oh, ucapan raya. Ucapan raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Salam kosong-kosong, salam Ramadan, selamat Hari Raya, salam segala salam dan bersalam-salaman. Dan mohon minta ampun, salam dipinta susun 10 jari, ampunkan segala dosa Hami sebab dia dah lama tak live dan dia select. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe lagi kalau nak video macam ni. Dapatkan video ni berapa like pula ni? Kita dapatkan 1000 pula. 1000 pula guys? Dapatkan 1000, okay guys? Dapat 1000 kita akan keluar lagi video-video macam ni lagi, okay guys? So apa-apa pun, jumpa korang dalam video akan datang. Hati-hati semua yang balik raya berkampung. Balik raya berkampung, yang balik kampung beraya. Hati-hati yang balik kampung, yang main mercun tu semua. Hati-hati, jangan suka-suka sangat. Jadi, jumpa korang dalam video akan datang ataupun live stream akan datang. Kita gerak dulu. Bye-bye, peace. Assalamualaikum.